Salam sejahtera, terima kasih terus setia bersama TV hari ini. Nantikan info yang lebih menarik selepas ini. Bekas pelakon Zuliahea 50 tahun dikatakan kini berhadapan masalah dan memerlukan bantuan sebagaimana paparan video menunjukkan dia sedang berjalan yang dikongsikan pemilik akun TikTok Zack Pulau Mutiara 8. Dalam keterangan di video itu, pemilik akun terbabit meminta jika orang ramai terjumpa Zul supaya membantu pelakon drama Adiwira Kaber Hero Kaber Zero dan pepaya di TV3 itu yang dikatakan memerlukan pertolongan. Abang Zuliahya dalam masalah keluarga berjalan dari pukul 4 pagi sampai sekarang jam 8.30 pagi. Kalau sesiapa jumpa dia, tolong-tolong dia. Sekarang ini masih ada dalam negeri Perak, tulisnya. Bagaimanapun usaha harian Metro untuk mendapatkan penjelasan Zul tidak berhasil apabila kiriman message di WhatsApp tidak dibalas. Malah dicatatkan kali terakhir message dilihat pada jam 12.44 tengah malam tadi. Beberapa panggilan telepon juga tidak dijawab. Namun Zul kemudian membuat miss call, tetapi apabila dihubungi semula, ia tidak dijawab selain masuk ke peti simpanan suara. Sebelum ini, pada 2020, Zul menyuarakan pendapatnya di media sosial berkaitan mencari rezeki lebih baik dan keberkatan dalam industri hiburan. Perkongsian itu dibuat Zul selepas mengambil kira pengalamannya sendiri selama 20 tahun sebagai pelakon. Sejak beberapa tahun lalu, Zul atau nama sebenar Zulkifli Yahya juga dilihat lantang bersuara dan sering berkongsi pandangannya terhadap pelbagai isu semasa di platform media sosial.